Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul layli 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال النبي محمد بن عبد الله من سلك طريقا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ الْحَدِيثُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ. Ibu-ibu jamaah Majelis Ilmu Ar-Raudhah yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaAllah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Suara saya jelas? Baik, ibu-ibu selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu, sesuai dengan komitmen kita, Majelis Ilmu Ar-Raudhah ini, apapun latar belakangnya, memulai pengajian dari awal, Bu ya. Jadi dari dasar, baru nanti kita bahas ke ilmu-ilmu yang selanjutnya. Bulan lalu kita telah membahas tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu Allah. Ya kan? Kemarin kita membahas tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu Allah. Begitu kalau nggak salah ya. Apa hukumnya adalah fardu ain, gitu ya? Hukumnya adalah fardu ain, dia tidak bisa diwakilkan sama sekali. Kita simpulkan sebentar pengajian minggu lalu. Yang pertama, menuntut ilmu Allah hukumnya fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Yang kedua, menuntut ilmu Allah itu kalau ilmu agama, dia wajib, paham nggak paham datang aja lah. Tadi Bu Ketua kita bilang, rame-rame datang Bu, paham nggak paham datang aja lah. Kan cuman anggu-anggu aja kan. Nah, datang duduk anggu-anggu sikit. Datang duduk anggu-anggu sikit ya. Nah, insya Allah, semoga kita menjadi hamba Allah yang ahli ilmu. Amin Allahumma. Amin. Yuk ibu-ibu, kita lanjut kajian kita hari ini. Kita membahas tentang bab kajian dasar saja dulu. Nanti kita ketemu masih lama ya, masih bulan depan lagi ya. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang bab wudu, ibu-ibu. Bagaimana cara wudu di tempat umum? Bagaimana kalau wudu airnya sedikit? Kita akan bahas dengan tuntas. Kita mulai ya. Mulai. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, air apa yang tidak bisa dipakai untuk berwudu? Jadi tak semua air bisa dipakai untuk berwudu. Jus tomat? Apa? Jus tomat, jus bukat tidak bisa dipakai wudu. Ya. Nah, air yang sering terjadi di masyarakat kita, yang sering dipakai untuk berwudu, di antaranya adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari dalam waktu lama, itu enggak boleh.
Masanya, saya ulangi ya, air yang dipanaskan di bawah terik matahari dalam jangka waktu lama itu enggak boleh. Misalnya nih, beberapa teman kita di daerah kita ada yang airnya hitam, ya kan? Kemudian dia menampung air hujan di depan rumahnya, ya kan? Air hujan itu harus ditutup. Karena kalau dia dibuka, dia masuk ke dalam air yang suci tapi tidak mensucikan. Oke, enggak bisa. Nah, ustazah sungai, ustazah air laut, ustazah kalau kita sering di kampung-kampung kita ada mandi pakai kulah. Tahu kulah? Kulah itu kan langsung kena matahari, ustazah, kan gitu ya? Kulah itu dia langsung kena matahari, tapi kan ada mata airnya, boleh. Misalnya air sumur. Air sumur itu kan dia langsung ada mata airnya. Makanya sumur cincin, lah tahu sumur cincin? Ah, sumur cincin itu kan langsung kena matahari. Cuman dia ada mata airnya, maka dia menjadi boleh. Maka saya punya saran, untuk sekedar kehati-hatian saja, tangki air yang ada di atas rumah ibu lebih baik ditutup saja. Ya, karena itu status hukumnya terkena matahari dengan jumlah yang sangat, dengan yang sangat lama, dikhawatirkan itu jadi syubhat dia. Paham ya? Nah, yuk kita bahas tentang tata caranya bagaimana wudu di tempat umum kalau kita sebagai perempuan dan seterusnya. Yang lalu biar berlalu, kalau ada salah enggak usah difikirkan, yang penting ke depan kita lebih baik. Insyaallah. Ibu-ibu, dalam berwudu yang pertama ada namanya sunnah wudu. Apa namanya? Kalau dia sunnah berarti tidak harus dikerjakan. Kemarin kita udah bahas apa itu sunnah. Sunnah dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan rugi kita. Jadi yang sunnah ini kalau ibu kerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Tapi kalau nggak dikerjakan sah nggak udonya? Sah nggak? Sah. Nanti kita bahas. Ini kita mau bahas ya, bagaimana wudu enggak pakai handuk, bagaimana wudu tak pakai baju. Oke. Yang pertama, kita bahas terkait dengan sunnah wudu. Sunnah wudu tuh banyak, yang wajibnya cuman sedikit saja. Pertama, sunnah wudu adalah istinja. Apa itu istinja? Cebok. Cebok itu bukan rukun wudu. Cebok itu sunnah wudu. Jadi kalau enggak buang air kecil, enggak buang air besar, langsung ngambil wudu tanpa cebok, boleh. Banyak orang yang saya sarankan jaga wudu 24 jam. Saya bilang, "Bu, jaga wudu 24 jam, Bu. Habis wudu batal lagi, ambil lagi, batal lagi, ambil lagi, batal lagi, ambil lagi, batal lagi, ambil lagi." Kenapa? Karena kalau kita jaga wudu 24 jam, kalau kita mati dalam keadaan berwudu, maka mati kita mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mau? Nah, tapi sholat subuh, jangan wudu aja tapi tidak sholat. Jadi orang yang jaga wudu 24 jam, biasanya dia akan ngomong gini ke saya, "Pak Yahnel jaga wudu tuh. Kenapa Pak ya? Cebok terus." Entah siapa yang nyuruh cebok. Cebok itu sunnah. Dia wajib kalau kita pipis, kalau kita pup, nah itu jadi wajib. Mensucikan diri dari najis. Tapi kalau tidak, status hukumnya sunnah. Ada yang salah paham. Dia bilang ke saya gini, "Oh, Ustazah Nela berarti meremehkan cebok." Bukan. Tapi meletakkan status hukum pada tempatnya. Paham? Jadi kalau enggak pipis, kalau enggak pup, maka cebok itu sunnah saja. Jaga wudu 24 jam, setiap ngambil wudu cebok, alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Yang penting usahakan jaga wudu 24 jam ya. Insyaallah kalau jaga wudu 24 jam tuh enak gitu ya. Nanti saya sampaikan tentang cara wudu yang gampang. Nah, yang kedua adalah ngapa biasanya membasuh sela-sela aja, sela-sela jari. Kumur-kumur, kemudian kumur-kumur memasukkan air ke hidung. Itu semuanya sunnah saja. Tak pakai itu enggak apa-apa.
Okay. Apa tadi cebo? Apa lagi? Membasuh tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung, itu sunnah. Enggak pakai itu, wudunya tetap sah. Okay? Nanti setelah ini kita bahas apa saja yang membatalkan. Nih caranya dulu nih. Caranya dulu. Okay, ibu-ibu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan rukunnya? Ah, rukunnya berarti apa yang saya sebutkan ini mesti kita kerjakan. Nah, itu tadi nggak dikerjakan nggak apa-apa, kecuali buang air kecil, buang air besar. Kalau kentut nggak harus cebok. Apakah kentut harus ngambil wudu? Kalau batal? Harus. Harus cebok? Nggak. Tapi kalau cebok dapat pahala sunnah. Oke? Nah, yang pertama, rukun wudu. Sebelum saya sampaikan rukunnya, saya mau sampaikan afdalul wudu biqalilil ma. Afdalnya wudu itu airnya sedikit aja. Jangan ibu wudu seperti mandi. Keluar dari kamar mandi enggak jelas mana entah wudu entah mandi. Banyak tuh malas aku jaga wudu 24 jam aku suka kentut. Emang kenapa? Basah-basah aja. Ha, wudu macam mandi. Wudu itu justru lebih afdal dengan air yang sedikit. Satu gelas aqua, air mineral boleh, letakkan ke tangannya, basuh mukanya, tangannya, kepala, kaki. Jadi kita akan belajar pelan-pelan supaya kita mau bersemangat jaga wudhu di 24 jam. Insya Allah. Yang pertama adalah niat wudhu. Wudhu itu nggak bisa pakai bismillah doang. Dia mesti pakai niat. Apa niatnya? Sengaja aku mengambil wudhu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Tapi sebelum masuk kamar mandi, kalau ibu di toilet umum, maka kalau toilet itu ada WC-nya, maka yang mesti ibu lakukan pertama kali adalah siram dulu lantainya. Kita tidak tahu, jangan-jangan ada orang pipis di lantai itu. Hal kecil tapi penting ini. Atau ibu pakai sendal. Sebenarnya kalau disiram aman. Karena air kencing itu, maaf, ini kita ngomonginnya agak-agak. Karena air kencing itu, dia bisa hilang najisnya hanya dengan disiram. Jadi masuk ibu ke toilet atau ke kamar mandi ibu sendiri, boleh nggak wudhu tapi ada WC di sana? Boleh, tapi belakangkan WC-nya, itu adabnya. Paham sampai sini? Siram dulu, baru ngambil wudhu, supaya kita terbebas dulu dari najis. Ingat tuh ya? Itu penting tuh, lebih baik nyiram daripada kumur-kumur. Kalau enggak kumur-kumur, sah wudunya. Kalau enggak nyiram, nanti takutnya kena najis. Nah, kemudian selanjutnya, pasang niat. Sengaja aku mengambil wudu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Boleh ibu sebutkan hukumnya? Kalau mau repot dikit, boleh. Ketika ibu wudunya mau sholat, maka ibu niatnya wajib atasku karena Allah kalau mau sholat. Tapi kalau mau baca Quran, kalau mau zikir, kalau mau pengajian, nah itu cukup sunnah atasku lillahi ta'ala. Karena hukum wudu itu ada dua. Pertama wajib, yang kedua sunnah. Wajib kalau mau sholat, mau tawaf. Sunnah kalau mau berhubungan badan, keluar rumah, majelis ilmu, baca Quran, itu sunnah. Oke? Okay? Kemudian ngapain kita? Selanjutnya membasuh muka. Nah, muka ini bagaimana? Maka dibasuh muka itu sampai tulang telinga. Semuanya sampai ke tulang telinga. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau ibu wudunya di tempat umum yang terbuka? Pom bensin tapi di luarnya. Di masjid tapi ada keran di luarnya. Atau ibu pulang kampung, terlalu banyak orang lalu lalang, ibu tempat wudhu di tempat yang terbuka. Apa definisi tempat terbuka? Definisi tempat terbuka adalah tempat yang kalau orang mau menengok kita, orang nggak minta izin. Di pom bensin, di luar, di bagian luar, di masjid keran luar. Maka dalam kondisi seperti itu, ini penting ibu nggak boleh buka kerudungnya. Saya ulangi, tidak boleh buka kerudung. Terus ibu harus ngapain? Ibu cukup ambil saja air, basuh ke muka yang tampak saja.
afdalul wudu bi qalilil ma, afdalul wudu air sedikit. Sedikit aja boleh. Paham? Basuh muka yang tampak saja. Jangan disiram pula semua. Basuh muka yang tampak saja. Oke? Okay? Rukun wudu yang keberapa lagi? Pertama apa tadi? Kedua? Basuh muka. Jadi kalau ada yang selama ini wudunya di tempat umum, dibuka, dibuka kerudungnya, itu enggak boleh. Walaupun ibu kong kali kong dengan kawan, woi woi woi, kalian kelilingnya woi, aku serondoknya mau wudu. Ada orang kayak gitu? Ada. Pengalaman ya. Aku mau wudunya, kalian kelilingnya, aku serondok. Enggak bisa. Tetap itu tempat umum, walaupun enggak ada orang yang lihat kita. Kan kita wajib nutup aurat di tempat umum. Ada enggak ada orang kan wajib tutup. Nanti kapan-kapan kita bahas aurat kalau siap, kalau udah siap jantungnya. Ada enggak ada orang wajib tutup. Enggak bisa tengok kiri kanan enggak ada orang nolan taksilah, enggak bisa. Tutup aurat. Jadi enggak bisa serondok-serondok, enggak bisa. Basuh muka yang tampak saja. Paham? Yang ketiga, aydiyakum ilal marafiq. Membasuh tangan hingga ke siku. Membasuh tangan hingga ke siku. Ada ulama madhab Hambali mengatakan dari ujung kuku sampai siku. Hanafi mengatakan siku sampai kuku. Itu terserah. Mau gayanya begini atau mau gayanya begini, terserah. Tidak perlu berkelahi-kelahi di tempat wudhu. Wui, 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 kok gini kau? Gini loh, gini. Kemarin aku ada ustaz, ha, ustaz tu bilang gini. Pening kepala, makin banyak ustaz pandang kepala. Itu perbedaan madhab. Silakan ibu pilih yang mana. Gimana kalau di tempat umum? Di tempat umum jangan disingsingkan lengan bajunya. Dah, cukup dibilas aja bajunya. Basah sedikit enggak apa-apa. Nutup aurat jauh lebih penting dibanding segala-galanya. Wah, gelisah semua. Memang gitu caranya. Karena ada yang cerita sama saya, ustazah, tengoklah tuh orang tua, orang yang bajunya hitam-hitam tua. Ah, ngapa orang itu? Ustazah. Masa dia wudu, ustazah? Yang dibasuhnya bajunya, ustazah. Tak betul orang itu, katanya. Saya tanya dulu, bu, wudunya di mana? Ini beberapa bulan yang lalu. Di tempat umum atau di tempat biasa? Tempat umum, Zah. Orang itu yang betul, ibu, yang salah. Nah, jadi memang betul lah kawan-kawan kita itu basuh tangannya saja. Tapi muncul pertanyaan, ini kita coba detil. Bagaimana kalau wudhunya di dalam kamar mandi khusus wanita, tapi ibu pakai pakaian kerja yang susah disingsingkan ke atas? Kan ada ibu pakai baju banyak-banyak gaya itu kan? Nah, susah kali sampai sini mentok. Pernah ya? Nah, anggunya luar biasa. Ada ya pengalaman ya. Apa ya usaha? Kalau wudhunya di tempat yang tertutup harus kena sampai siku. Gimana caranya? Mau ibu ambil air, ibu siram, ibu coba dari atas atau dibuka bajunya, terserah. Karena wudhu harus sampai siku. Mulai sekarang hati-hati milih baju. Lihat baju sikit enggak ya? Oke? Niat? Ya, niat. Nah, untuk di kamar mandi, kalau niat wudhu, tutup bibirnya ya. Jangan. Kan di kamar mandi masuk WC baca doa, betul? Keluar WC baca doa, betul? Mandi wajib baca doa, betul? Jawab azan di kamar mandi, kadang-kadang terjawab juga, betul? Orang mengucapkan salam, mesti dijawab, betul? Nah, itu semuanya aktivitas seperti itu, kalau dalam kamar mandi, tutup bibirnya dalam hati saja. Oke? Kan ada tiga cara baca. Yang pertama, tutup bibir dalam hati. Yang kedua, adalah bisik-bisik. Kapan bisik-bisik? Kalau sholat. Yang ketiga adalah kuat-kuat. Kapan kuat-kuat? Usahakan saat baca Quran.
Nah, jadi kalau udah kamar mandi tutup. Kemudian basuh muka, tangan sampai siku. Yuk kita lanjut. Rukun wudu nomor 4 adalah kepala. Membasuh kepala. Membasuh kepala ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang cukup 3 helai rambut saja. 3 helai rambut saja. Hambali sampai ubun-ubun. Hanafi langsung ke telinga. Maliki semua rambut. Ada yang bilang cukup 3 helai rambut saja. Ada yang bilang sampai ubun-ubun. Ada yang bilang langsung ke telinga. Ada yang mengatakan semua rambut. Yang mana ustazah? Terserah. Karena dia perbedaan madhab. Tidak perlu berkelahi-kelahi di tempat wudhu. Wui. Kamu wudhunya tak betul. Masa cuma 3 helai aja? Ustazku bilang 3 helai sah weh. Ustazku lebih mantap lagi. 15 tahun di Madinah. Kata ustazku sampai ubun-ubun. Datang orang ketiga. Macam kau aja ada ustaz. Aku ada ustaz juga. Kata ustazku sampai ke telinga. Cuma nani lain ustaz lain kaji. Makin banyak ustaz pening kepala. Bagus jangan mengaji lagi. Padahal itu perbedaan madhab saja. Perbedaan madhab silakan dipilih yang mana kita mau. Karena Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Kalau Hanafi, Abu Hanifah dia lain. Mereka guru dan murid. Mereka bertentangan secara hukum pada ratusan hukum. Ratusan hukum berbeda. Ratusan. Syafi'i nganjurkan kunut subuh. Abu Hanifah tak anjurkan kunut subuh. Macam-macam. Ratusan. Jadi enggak usah kita bingung. Karena para madhabnya juga enggak bertengkar. Jadi terserah kita mau pilih yang mana. Paham ya? Contoh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah Hanafi. Asyhadu an la ilaha illallah Hambali. Asyhadu an la ilaha illallah Maliki. Yang mana ustazah? Begini, 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 atau begini? Terserah. Asal jangan berubah-ubah. Subuh, sah. Zuhur, ha. Asar, ha. Maghrib, ha. Datang kawan berjemaah, apa di solat dia? Ada khusyuk. Ya. Jadi selagi dia perbedaan madhab, enggak ada masalah. Allahu Akbar. Takbir di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Selagi ada perbedaan ulama madhab, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu Allahu Akbar. Hantun dan sakit kepala imam. Paham ya? Nah, jadi itulah dia kalau beruduk di tempat umum. Nah, di uduk basuh kepala. Balik lagi kepada pertanyaan. Terus di mana kami cara uduknya kalau di tempat umum? Basuh saja kerudungnya. Tapi situasi itu sulit lah ya. Kita udah ada toilet banyak ya. Ini caandainya, ini caicanya. Jangan-jangan setelah ini naik gunung pula ibu kan. Basuh kerudungnya saja. Oke? Kemudian rukun niat, muka, tangan, kepala. Selanjutnya adalah membasuh kaki. Telinga enggak wajib. Enggak pakai telinga enggak apa-apa. Enggak pakai telinga terus, enggak pakai telinga. Oke, kaki. Kaki itu sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Nah, muncul lagi pertanyaan yang tadi. Di mana kalau kaki sampai mata kaki itu kita wudunya di luar? Di tempat umum. Jangan buka sepatu, jangan buka kaos kaki, basuh sepatunya saja. Memang gitu caranya. Wudu untuk wanita. Saya banyak ya lihat ibu-ibu habis dia wudu enggak sabar dia pakai kerudung sambil berjalan. Nyampe dia di luar udah nampak kerudungnya. Dia ngambil wudu nih dengan basah-basah macam mandi, jalan dia menuju pintu masjid, diperbaikinya dalam perjalanan. Itu auratnya nampak, jangan. Oke? Okay? Selanjutnya kalau begitu ya sudah. Kalau begitu ya sudah. Aman, maka wudhu kita sah. Maka muncul pertanyaan beranak-beranak nih. Ustazah, boleh enggak wudhu enggak pakai baju di kamar mandi? Itu pertanyaan anakan tuh. Ustazah, boleh enggak kami berwudhu tapi pakai handuk di dalam kamar mandi? Ibu, kalau wudhu habis mandi, pakai kerudung dulu enggak? Enggak ya?
Dia gini, Bu. Sebuah amal, ini rumus dasarnya. Sebuah amal, jika dilakukan rukunnya, maka sahlah dia. Rukun wudu cuman yang tadi. Kerjakan yang tadi, sah dia. Rukun sholat ada 13. Iftitah dengan ayat pendek tidak rukun sholat. Enggak baca ayat pendek, enggak baca iftitah, sahlah sholatnya. Kalau sunnahnya enggak dikerjakan, sah sholatnya. Artinya apa? Kalau berwudu kita enggak pakai baju, berwudu kita pakai handuk saja, maka sholat, maka wudunya tetap sah. Enggak ada masalah. Cuman adab saja yang kena. Kalau adab dilanggar enggak apa-apa. Yang enggak boleh dilanggar itu adalah syariat. Contoh, saya lagi ceramah. Ibu, ada yang selonjor misalnya di belakang. Enggak ada kan? Enggak ada ya? Enggak nampak saya. Ada. Ini contoh. Iya. Ya, ijak-ijaknya ya. Kena pula ya. Apa contoh yang tak kena ya? Misalnya ibu ada yang selonjor di belakang. Ada yang sambil baring. Misalnya ada yang sambil makan cendol di belakang, misalnya. Ibu dosa enggak? Dosa enggak? Enggak dosa. Itu cuma adab saja. Adab, tapi tidak melanggar syariat. Itu cuma adab saja. Apakah ibu berdosa? Tidak. So, yang penting ibu datang, paham, udah. Ya kan? Maaf. Seandainya ada laki-laki, dia sholat, tapi cuman pakai singlet dengan hawai, tapi hawainya sampai ke lutut, nutupin lututnya, sah nggak sholatnya? Sah, cuman adab saja. Jadi bedakan tuh mana adab mana syariat. Bukan berarti saya mengajak ibu-ibu tidak beradab, cuman harus dibedakan mana sunnah, mana wajib, mana adab, mana syariat. So, ngambil wudhu tak pakai baju itu sah, cuman adabnya saja yang jadi masalah. Sama dengan muncul pertanyaan, boleh nggak saya sholat nggak pakai baju di dalam, langsung pakai mukena, tidak pakai celana dalam? Wah, diperkenalkannya pula cara sholatnya sama saya. Coba, nggak pakai baju di dalam, nggak pakai celana dalam, habis mandi, nah, itu pekan baru punya tuh yang kayaknya. Saking panasnya langsung dia pakai mukena. Langsung dia pakai mukena. Kalau seandainya mukenanya nutup aurat, betul-betul tertutup, dipastikan tidak transparan, sah, enggak ada masalah. Tapi walaupun itu ibu pakai, di dalam itu ibu pakai baju sempurna, tapi kemudian ibu pakai mukena, mukenanya bolong-bolong di lehernya, kelihatan bolong-bolongnya, itu malah tidak bagus. Jadi yuk kita move. Coba lihat mukena-mukena di rumah itu. Kalau ada yang bolong-bolong juga, lagi apalah mukena ibu-ibu bolong-bolong, apa namanya itu yang bolong-bolong tuh? Hah? Keranjang. Kelase. Keranjang ya. Nah, yang keranjang-keranjang tuh jangan lagi dipakai. Karena itu bermasalah nantinya. Oke? Nah, yuk kita lanjut membahas terkait dengan apa saja yang bisa membatalkan wudhu. Satu, jadi selain ini tidak batal ya. Selain ini tidak batal. Satu, batal wudhu kita bersentuhan dengan yang bukan mahram. Siapa itu yang bukan mahram? Bukan mahram adalah semua orang yang bisa menikah dengan kita. Itu lebih gampangnya. Tetangga, bisa nikah dengan ibu? Bisa. Mantan, bisa balik? Berarti batal. Teman cowok, tamu cowok, itu semua membatalkan wudhu bagi perempuan. Yang kedua, batal wudhu kita kalau menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan. Menyentuh alat kelamin kita langsung dengan tangan. Tapi ngapalah ibu nyentuh, kan tidak ada gunanya juga.
Tapi kalau garuk-garuk bisa enggak Ustazah? Batal enggak? Kalau garuk-garuk tidak. Karena dia tidak langsung. Bersentuhan dengan yang bukan mahram, batal. Sekarang muncul pertanyaan, dengan suami batal enggak? Dengan suami batal enggak? Loh, tapi kan suami mahram. Tahu enggak? Oh, langsung saya goyang, langsung enggak jawabnya. Suami itu perbedaan madhab. Hanya satu ulama madhab yang mengatakan batal. Itu pun kalau muncul syahwat. Kalau enggak muncul syahwat, enggak apa-apa. Tapi tiga ulama madhab lain bilang tidak batal. Tidak boleh saling menyalahkan. Yang suaminya bilang batal, dia akan ngambil wudhu lagi. Kalau suami yang kita bilang tidak batal, ya sudah berarti tidak batal. Jangan buat dikerjain dia. Pegang bang, pegang bang, pegang bang. Jangan. Tidak usah pula ribut-ribut ya. Nah. Yang kedua tadi bersentuhan dengan yang bukan mahram. Yang pertama, yang kedua adalah menjentuh alat kelamin langsung dengan tangan. Nggak ada lah nih kan? Ada juga nih? Ada ya. Yang ketiga, yang membatalkan wudhu adalah nomor tiga, yaitu tertidur lelap. Bahasa awaknya lalo lama. Tidur ayam, tidur selayang tidak batal wudhu. Tidur selayang tidak batal wudhu. Kan ada ibu kalau tidur ibu gini, gini-gini kan? Nah, itu tidak batal wudhu. Tapi kalau ibu tidurnya nyenyak, itu membatalkan wudhu. Makanya kalau ada ustadz ceramah dari habis isya sampai taraweh, antara itu kan kadang-kadang jemaah suka ngantuk karena berbukanya pakai lamang tapai kan. Jadi jadi habis isya. Habis isya tuh ngantuk, enggak dengar lagi ceramah ustaz. Apa lagi tempat ustaz nih? Lain ujung lain pangkal itu tidur ya. Ah, kalau cuma gitu-gitu aja tidak batal wudu. Tapi kalau ibu terbaring, nempel jidat ke sejadah, itu batal. Makanya kami kalau anak pesantren, pesantren itu kan ribuan, Bu. Itu kakak kelasnya itu selalu tegak tuh di tengah-tengah saf itu menjelang azan tuh. Karena anak tahfiz itu satu, anak pesantren itu kan satu jam sebelum sholat dia udah duduk, Bu. Ya kan, di masjid kan. Itu kakak kelas tuh bertebaran tuh. Nanti dia tengok lah udah menari-nari aja anak pesantren, tidur kurang. Nah, nanti dia akan dekati orang yang hampir nempel jidatnya ke sejadah. Kalau hampir nempel, dia akan lari ke situ, dia akan pukul. Top, langsung terbangun. Kenapa? Karena kalau nempel jidatnya ke sejadah, dia tertidur lelap, maka wudhunya batal, dia harus ngambil wudhu lagi berapa banyak saf yang putus. Kena rame. Oke? Nomor berapa lagi? Yang membatalkan wudhu kena najis itu pasti ya, kena najis itu pasti. Kemudian itu dulu apa tadi yang pertama? Bersentuhan, menyentuh kelamin, tidur lelap, kena najis, pipis anak bayi, pipis anak kecil, pipis kucing, pup mereka, itu semua batal. Oke? Betul ya? Kemudian hilang akal atau gila, jelaslah hilang akal atau gila. Oke? Hilang akal atau gila itu udah jelas membatalkan wudhu. Ya, termasuk berhubungan badan. Titik itu aja. Itu aja yang membatalkan wudhu, Bu. Yang lain tidak membatalkan wudhu. Makan, minum, bercanda, duduk-duduk itu semuanya tidak membatalkan wudhu. Oke? Hanya itu saja. Dan yang terakhir, nomor 6, keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya. Kentut, buang angin, buang air kecil, buang air besar. Udah, that's it. Itu aja. Jangan berlebih-lebihan. Ada teman saya pengen jaga wudhu 24 jam. Saya makan, saya bilang, ayo makan. Yuk makan yuk. Apa kata dia? Aku nih lagi
jaga wudhu Nel, enggak makan aku doh dari ya. Jadi makan, minum, bercanda, bergurau itu semuanya adalah hal yang tidak membatalkan wudhu. Nah pertanyaannya gini, Ustazah, kami tahu kentut itu tidak membatalkan wudhu, membatalkan wudhu. Masalahnya kami ini udah tua-tua Zah. Kadang-kadang kami merasa-rasa kentut. Pernah ibu merasa-rasa kentut? Pokoknya merasa-rasa kentut aja. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya itu tidak kentut, cuman saya merasa-rasa kentut. Apa kata Rasul? Jangan batalkan sholatmu sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Tapi tunggu dulu, apa maksudnya? Jangan kau batalkan sholatmu sampai engkau merasa benar-benar kentut. Kalau cuma rasa-rasa itu bukan kentut. Kalau cuma rasa-rasa itu bukan kentut. Artinya apa? Sampai benar-benar kita sadar itu adalah kentut. Karena kadang-kadang itu adalah akan membuat kita was-was. Terdapat dalam surat An-Nas, Kul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah min syarril, dari kejahatan waswasil dan waswasnya si khannas. Itu rasa was-was aja. Nah, maka inilah yang membatalkan wudu. Yang paling susah itu adalah buang angin. Jadi kalau ibu lagi sholat berjamaah, di dalam saf, kemudian saat saf itu, saat ibu berada di dalam saf, ibu kemudian rakaat kedua ibu kentut, ibu keluar aja dari saf ya. Keluar dari saf, ibu ambil wudu lagi. Mudah-mudahan mereka mau bergeser. Kalau mereka enggak mau bergeser, ibu boleh ambil lagi saf itu. Daripada ibu biarkan, itu udah enggak boleh sholat saat keadaan kentut. Walaupun menahan kentut dalam sholat itu hukumnya makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan enggak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Oke, sekarang gini, terakhir. Sebelum nanti, kalau ada yang mau tanya dalam dan luar tema, silahkan. Pernah enggak, bentar ya, saya matiin dulu. Pernah enggak keluar dari depan atau dari belakang? Pernah ya? Kalau cuma angin, persentuhan antara satu vagina dengan vagina lain, itu bukan kentut. Jadi kentut itu yang keluar dari atas, dari dalam perut. Kalau cuman dia cuman antara angin satu dinding dengan dinding lain, itu bukan kentut. Paham? Oke? Okay? Ya. Oke. Okay. Gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nah ini yang saya maksud dengan bab duduk tadi. Semoga nanti kita bisa menjaga wudu 24 jam karena afdolul wudu biqauli lil ma. Afdolnya wudu itu justru dengan air yang sedikit saja. Sebagai penutup, ibu pernah umrah dan batal saat tawaf? Jadi gini ya, Bu. Pernah ibu ada orang yang pakai semprot-semprot itu pernah lihat ya? Yang wajib wudu saat umrah cuman saat tawaf saja. Tawaf itu wajib wudhu. Sa'i batal wudhu enggak apa-apa. Tahallul batal wudhu enggak apa-apa. Kalau tawaf wajib dalam keadaan wudhu. Maka kalau ibu tawaf, lalu kemudian di tawaf yang ketiga, kemudian batal wudhu ibu, apakah karena pengen pipis atau karena pengen tadi buang angin, ibu pergi saja ke sudut sebentar, ambil wudhu pakai semprot-semprot yang tadi kita sampaikan, lengan jangan disingsingkan, semprot aja bagian kepalanya, kaki cukup bilas kaos kaki saja disemprot, ambil lagi posisi titik tawaf yang tadi, lanjutkan 4 kali lagi. Segampang itu. Jangan lanjutkan tawaf saat ibu sedang dalam keadaan buang angin. Nanti jauh-jauh bayar mahal malah enggak sah umrohnya. Tapi kalau yang tadi ibu lakukan, ibu tinggal ngejar aja lagi jamaah.
ya, atau minta tolong ke tour guide-nya untuk menemani keluar sebentar. Ini penting. Ingat, semuanya itu ada ibadah-ibadah yang tidak akan sah kalau tidak berwudu. Sholat tidak akan sah kalau tidak berwudu. Nah, tapi wudu ini selama dia masih ada, kita nggak perlu wudu lagi. Dari maghrib kita kan udah wudu. Itikaf sampai isya. Isya masih ada wudu. Apakah wajib wudu lagi? Tidak lagi. Tidak wajib lagi. Karena dia masih dalam keadaan berwudu. Insya Allah. Demikian dari saya. Saya nggak tahu sampai jam berapa, Bu Ketua. Ada pertanyaan silakan. Kalau enggak kita tutup. Terima kasih. Di belakang silakan. Di belakang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Baik, ustazah, kami ini nenek-nenek. Nenek-nenek ini kedinginan ustazah. Kadang-kadang dia bilang biru bibir kami ini ustazah. Kalau kami berwudu pakai air dingin, boleh enggak kami hangatkan air kemudian kami berwudu pakai air hangat? Boleh, tapi jangan sampai menggelegak. Enggak, ini betul. Ini enggak, ini bukan. Ini bukan. Enggak, ini benar. Itu ya. Iya. Enggak, saya bukan mau bercanda, tapi ini benar. Sebagian ulama madhab mengatakan tidak boleh wudhu pakai air mateng. Jadi jangan sampai mateng. Paham? Tuh, seuzon sama saya. Ya, enggak bisa. Jadi panaskan, jangan sampai menggelegak. Ya, tapi ustazah, saya maunya menggelegak. Ya, tetap aja Imam Hambali mengatakan boleh. Jadi intinya boleh ya. Air wudhu enggak harus banyak. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Oke, ustazah, kita ini kan ibu-ibu saja. Ya, kita ibu-ibu. Terus kita itu kadang-kadang ada, saya lihat katanya orang itu pakai gamis tapi gamisnya nyentuh tanah. Ya kan? Gamisnya nyentuh tanah. Terus itu nanti pas dia jalan lewat itu kan nyentuh tanah ustazah. Nanti kan kotor tuh ustazah. Nanti kan akhirnya dia bawa sholat. Saya nampak betul ustazah dia bawa sholat ustazah. Apakah sah sholatnya? Oke, saya urai satu persatu. Yang pertama, memang gamis perempuan dianjurkan lebih panjang daripada telapak kaki. Beda dengan laki-laki mesti nampak mata kaki. Kalau perempuan mesti menyentuh tanah, itu sunahnya. Yang kedua, lalu bagaimana dengan orang-orang gak cuma di Indonesia, di dua tanah haram juga gitu. Ada orang gamisnya nyentuh, kemudian kena tanah, dia bawa sholat. Gini pengertiannya, ibu-ibu, debu itu mensucikan najis, tanah itu mensucikan najis. Gamis kita kena tanah, kena najis, katakan kena tai cicak, kemudian jalan lagi kena debu lagi, suci lagi. Jalan lagi kena tanah lagi, suci lagi. Jalan lagi, kena tai cicak lagi, kena najis lagi, jalan lagi, suci lagi. Itu sebab boleh dibawa sholat. Karena tidak semua yang kotor itu najis. Keringat kotor itu enggak najis. Jadi enggak usah mandi 3 bulan enggak apa-apa. Sholat aja, boleh. Keringat itu kotor, tapi enggak najis. Tanah itu kotor, tapi enggak najis. Karena tidak semua yang kotor adalah najis. Saya enggak mau ustazah, saya enggak mau, pokoknya saya enggak mau kayak gitu. Ya enggak apa-apa. Ya, tapi mereka juga tidak salah. Karena ada yang saya lihat, orang bilang gini,
Usaha saya nengok orang, Allahu Akbar. Terus saya tengok kaos kakinya hitam-hitam saja. Tak fokus saya sholat. Dia sholat depan saya. Kaos kakinya hitam saja. Mending saya lagi. Tak ada saya pakai kaos kaki dong. Nampak kaki saya. Hadiah yang betul, kita yang salah. Paham? Iya. Oke. Cukup. Basah enggak apa-apa. Basah enggak apa-apa, sah. Silakan. Tapi kan bagusnya bersih kan. An-nazafatu minal i. Bersih sebagian dari i. Cuman kalau ditanya hukum-hukumnya boleh. Ya, saya cuma berusaha apapun yang saya sampaikan cuman menempatkan hukum saja pada tempatnya. Silakan, Bu. Tidak bisa, transparan tidak bisa. Mau kena transparan tidak bisa dibawa untuk sholat. Tidak boleh. Ustaz, termasuk yang tadi, transparan tidak boleh. Bu, gini, ibu sholat di dalam rumah. Rumah-rumah ibu sendiri. Atap-atap ibu sendiri. Mukena-mukena ibu sendiri. Ibu sholat dalam rumah sendiri. Lalu kemudian rupanya nampak aurat ibu, entah mukenanya terbang entah mukenanya terbang, itu harus diulang sholatnya walaupun gak ada yang lihat, karena sholat itu wajib nutup aurat. Ada gak ada orang yang lihat, wajib tutup. Makanya itu gak bisa, ibu. Makanya kurang-kurangi pakai mukena parasut. Ibu lihat tau mukena parasut? Mukena parasut yang kalau digulung-gulung itu cuma segede tinju. Ini pengumuman-pengumuman. Mukena yang kayak gitu adalah mukena traveling, untuk berjalan-jalan. Ibu udah pakai pakaian sempurna kayak gini, baru ibu pakai mukena itu. Nggak bisa ibu habis mandi pakai daster di rumah pakai mukena itu, nggak bisa. Hah, terbang dia nanti salto dia. Ini kadang-kadang tarawih masih banyak saya tengok, lagi sholat pakai mukena parasut, di dalam pakai daster, terbang mukenanya, shit. Yang lucu dibalikannya lagi. Ini lanjutnya sholat ya. Apa salah diulang, tak payahlah itu. Oke? Okay? Terima kasih, Bu ya. Oh, ibu di belakang dari tadi, bentar ya. Ya. Tidak ada. Rasa-rasa itu tidak perlu diulang. Rasa-rasa kentut berarti belum batal. Rasa-rasa-rasa keluar angin dari ujung, ujung depan dan ujung belakang, tidak perlu diulang. Kalau rasa-rasa tidak. Tapi kalau betul-betul keluar dia, ulang. Ibu jangan khawatir ngulang wudhu. Ngulang wudhu kan setiap ngulang dapat pahala sunnah. Ya. Ya. Bu, kurangi was-was ya. Kurangi was-was ya. Kadang-kadang rasa-rasa itu karena was-was ya. Bu Mary? Lanjut tiga? Satu lagi ya. Ya, silakan. Siapa tadi? Silakan, Ma. Sholat apa, Mama? Ke masjid. Oh. Oh, Mak bahasa Minang, Mak jawab pakai bahasa Minang deh. Tiap sholat terlambat terus ke masjid. Gimana tuh ustazah? Tapi tetap ke masjid. Dan Mas Bu tetap dapat 27 derajat, Mak. Tetap dapat 27 derajat walaupun dia terlambat. Cuman kalau terlambat itu ada saya mau sampaikan. Kalau terlambat saat sholat, ibu perlu perhatikan, tidak boleh lari-lari saat sedang terlambat ke masjid. Berlari-lari ke masjid adalah makruh. Ya, jadi jalan biasa aja. Kalau terlambat, ada yang berlari-lari ke masjid, sampai sesak nafas, sampai masjid tak terbaca lagi Al-Fatihah. Ya,
Lama? Ya. Baik, demikian dari saya. Allah alam bisawab ala hazihi niyah al-fatiha. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatik.